Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. La na'budu illa iyyah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu khairun nabiyyin arsalah. Allahumma fa shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazzal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون الآية صدق الله العلي العظيم وصدق الرسول النبي الحبيب الكريم الحمد لله رب العالمين. Hadirin bapak-bapak dan saudara-saudara silang salat Jumat Masjid Baitul Izzah, insyaallah mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya dengan keberkahan yang dicurahkan kepada kita oleh Allah dalam hidup dan kehidupan kita. Karena kita sebagai hamba-hamba Allah, manusia yang diciptakan dalam keadaan dhaif, dalam keadaan lemah, dan selalu berada di dalam keterbatasan dan kekurangan, kita ini mutlak tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Suka atau tidak, sadar atau tidak sadar, kita sekali lagi mutlak tergantung kepada Allah Azza wa Jalla Rabbul Izzah. Persoalannya ada yang sadar dengan penuh kesyukuran kepada Allah, dan juga ada yang kufur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah, inilah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat, dan sekaligus Allah mudah-mudahan cucurkan kepada kita maghfirah dan ampunan daripada segala dosa dan kesalahan yang kita lakukan. Karena kalau kita mau jujur, penuh dengan kesadaran dan penuh dengan kejujuran, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita ini barangkali terlalu banyak melalukan dosa dan maksiat dibanding kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat ada waktunya 5 kali sehari semalam, paling 1,5 jam kalau dikumpulkan. Sementara 22 jam yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita mau jujur, itu lebih banyak kita melakukan dosa, melakukan maksiat. Tapi urusan ibadah kita hitung-hitungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita yakin dan percaya penuh dengan yang namanya harapan dan sandaran bahwa Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka inilah kesempatan yang sebaik-baiknya kita manfaatkan agar senantiasa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah hapuskan segala dosa dan kesalahan kita, Allah ampunkan segala dosa dan keliruan yang kita lakukan. Karena ini adalah salah satu bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, atamanna an takunu sanatan kulluha Ramadan." Jikalau umatku tahu apa yang ada di bulan suci Ramadan, niscaya umatku itu menghendaki satu tahun itu menjadi bulan Ramadan seluruhnya. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menyikapi situasi dan kondisi yang sekarang di mana pandemi masih yang namanya berkepanjangan, COVID-19 belum juga sirna, maka bagi orang-orang yang beriman tentunya dia akan mengambil satu iktibar, satu pembelajaran, sekaligus mengambil hikmah di dalamnya.
bahwa inilah pertunjukan Allah kepada kita, di mana Allah maha berkuasa, maha besar, dan tidak ada satupun yang mampu menghalangi ketika Allah menghendaki segala sesuatunya. Bayangkan bapak-bapak dan saudara-saudara, hanya makhluk yang tidak pernah kelihatan dengan mata telanjang, tapi dia begitu mengguncang dunia, menakutkan hampir semua orang, sehingga begitu menyeramkan yang namanya corona. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di sanalah kita faham bahwa ternyata Allah maha berkuasa atas segala sesuatunya. Maka tidak ada satu manusia pun yang mampu menentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka dengan demikian orang-orang yang beriman, dia akan mengambil satu pembelajaran dan sekaligus mencari solusi di dalamnya. Yang pertama, aksiru zikrullah, maka perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya itu satu-satunya pegangan kita, hanya itu satu-satunya yang mampu menolong kita, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kita, sekaya apapun dan setinggi apapun jabatan yang kita punya, ternyata bapak-bapak dan saudara-saudara, Allah tunjukkan hanya satu makhluk yang tidak kelihatan dengan mata telanjang, tapi begitu kita sangat-sangat ketakutan. Maka bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama orang-orang yang beriman, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik zikir jahar maupun zikir khafi. Artinya apa? Selalu menyebut dan mengingat kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih-lebih di dalam bulan Ramadan semacam ini, bapak-bapak dan saudara-saudara. Karena apa kata Rasulullah, kullu hasanatin mujtami'atun wa ta'atun maqbulatun. Apa kata Nabi, setiap amal kebajikan sekecil apapun di bulan suci Ramadan, maka pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pasti akan dilipat gandakan ganjaran dan pahalanya. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kematian adalah merupakan suatu yang hak dan itu pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernafas pasti akan menemui kematian. Cuman persoalannya hanya melalui berbagai sebab, berbagai teknis dalam kematian itu sendiri. Padahal sesungguhnya kematian adalah merupakan suatu takdir. Ada yang mati karena corona, tapi ketika berbanyak zikir, lidahnya basah dengan kalimat Allah, bibirnya bergetar menyebut asmanya Allah Azza wa Jalla, maka tidak lain tempatnya ketika dia mati, yadkhulul jannah, maka dia sudah pasti akan masuk surga. Yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, dalam menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang, karena memang tidak punya pegangan kecuali Allah, tidak ada tempat kita berharap kecuali Allah, tidak ada tempat kita bersandar kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka perbanyaklah doa, mohon pertolongan kepada Allah. Ud'uni astajib lakum, apa kata Allah, berdoalah kepadaku maka niscaya aku akan kabulkan doamu. Bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, bulan suci Ramadan, Rasulullah bersabda, wa da'awatun mustajabah, di bulan-bulan suci Ramadan ini adalah doa yang pasti akan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mudah-mudahan insyaallah di bulan suci Ramadan tahun ini senantiasa kita kembali kepada umat Islam agar mendapatkan shaf, meluruskan barisan, sekaligus meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Ramadan tahun ini kita masih bisa berjumpa, Ramadan tahun ini kita masih bisa shaum Ramadan, Ramadan tahun ini kita masih bisa sholat tarawih berjamaah, tapi tahun depan tidak ada satupun yang mampu memastikan apakah kita masih ketemu dengan Ramadan tahun depan. Wallahu a'lam bishawab. Jangankan satu tahun ke depan, bapak-bapak dan saudara-saudara, satu jam ini ke belakang, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Kita tidak pernah tahu apakah kita sampai di rumah ketika pulang dari masjid. Hanya Allah yang maha tahu. Maka sebaik-baik orang yang beriman kepada Allah, dia pandai memanfaatkan segala situasi dan kondisi dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian menghadapi situasi dan kondisi yang sekarang, di mana corona ini masih belum sirna, maka perbanyaklah bersyukur kepada Allah. Bersyukur dalam makna sepakat para ulama bahwa bersyukur itu adalah memanfaatkan segala fasilitas, anugerah dan karunia
yang telah diberikan oleh Allah untuk apa? Untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung kaki masih bisa berjalan, manfaatkan berjalan menuju ridha Allah, menuju masjid-masjidnya Allah, menuju majelis-majelis ta'lim, agar senantiasa kaki ini nanti mampu bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tangan masih bisa bergerak, masih bisa berbuat, maka berbuatlah kebajikan agar senantiasa bermanfaat untuk manusia dan lingkungan yang lainnya. Karena apa, bapak-bapak hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Allah di dalam Al-Quran menegaskan al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini di yaumul qiyamah, kata Allah, nanti mulut-mulut kita akan ditutup, kita lagi tidak bisa berbicara, tidak lagi bisa mengarang satu cerita, tidak bisa lagi menusun satu kisah. Karena apa? Mulut ini sudah tertutup. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berkata-kata nanti tangan-tangan mereka, tangan-tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang telah kita perbuat di atas muka bumi, maka bersyukurlah kepada Allah meski situasi dan kondisi yang sekarang. Maka Imam Ghazali lebih jauh menjelaskan, syukur kepada Allah salah satunya adalah ridho fi qismatillah. Dia suka, dia senang, dia nerima meskipun tidak sesuai dengan keinginannya, meskipun tidak sama seperti apa yang diharapkan, tapi dia yakin yang terbaik itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Boleh saja sesuatu engkau tidak suka padahal terdapat kebaikan buat dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'a, boleh saja sesuatu engkau cinta, engkau suka, wa huwa syarrul lakum, padahal terdapat keburukan buat dirimu. Karena hanya Allah yang Maha tahu apa yang kamu tidak ketahui. Bapak-bapak dan saudara-saudara, mumpung mata masih bisa melihat, manfaatkan untuk membaca Al-Qur'an. Bapak-bapak hadirin, mumpung rezeki masih ada, sisihkan sebagian, perbanyaklah sedekah, maka sedekah itu akan menolak bala. Mudah-mudahan yang saya sampaikan pasti datang dari Allah, yang salah dari diri saya sebagai manusia biasa, tentunya mohon maaf atas segala kekurangannya. Kesimpulannya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama, mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan pada tahun ini dalam rangka perbanyaklah zikir kepada Allah, sekaligus berbanyak doa agar senantiasa musibah yang sedang melanda bangsa dan negara kita segera diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus kita doakan saudara-saudara yang sudah terpapar COVID-19, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bapak-bapak dan saudara-saudara, perbanyaklah bersyukur kepada Allah, manfaatkan semua anugerah dan nikmat yang diberikan oleh Allah dalam rangka apa? Ibadah kepada Allah. Dikasih rezeki oleh Allah, perbanyak untuk sedekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya Al-Fakir dan juga kepada bapak-bapak dan saudara-saudara. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Fa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'uthun rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabihil 'aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna
ala nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, innaka sami'un qarib mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana ya Allah, wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana ya Allah, wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, wansurna ala alqawmil musyrikin. Wansurna ala alqawmil zalimin. Ya Allah, wansurna ala alqawmil fasiqin. Ya Allah, fa innaka khairun nasirin. Rabbana ya Allah, alaika tawakkalna wa ilaika nabna wa ilaika al-masir. Allahumma arfa' manna al-ghala wal-waba wal-bala والفحشاء والزلازل وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلادنا إندونيسيا يا الله وعن بلاد المسلمين أجمعين عامة إنك الرؤوف الرحيم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزاف وسوء الأقسام إنك على كل شيء قدير. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا يا الله عذاب النار. وقنا يا الله عذاب النار. وقنا يا الله عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار. يا عزيز يا غفار يا رحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. Maulana ya Maulana, ya Sami'a du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'a du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'a du'ana. Maulana ya Maulana, ya Sami'a du'ana.